Assalamualaikum sahabat rumah Ricci serumah deh. Waalaikumsalam semuanya yang sedang menonton. Kita di kita sedang di ketinggian berapa? 7000 di atas ketinggian apa sih? Gunung apa sih MDPL itu loh. Dingin banget, Der. Sedingin sikap dia ke aku. Jadi kita sekarang lagi ada di tenda ya, teman-teman. Ya, ini di tenda, guys. Tuh, makanya tadi kuning-kuning di situ bisa kelihatan. Kita lagi camping sambil nunggu buka puasa. Jadi kita buka puasanya maunya di gunung. Gunung Sahari, Gunung Harapan. Iya. Yeah. Di sini kan panas gua. Kan di gunung kan dingin gunung. Enggak ada ini gunung-gunungan. Bohong ya, teman-teman. Ini kita ngelaminya di gunung. Kita lagi ada di lantai 17 rumah Ricis. Gak ada juga. Lantai 2. Eh, Der, tungguin. Nah, jadi hari ini mau ngapain, Der? Hari ini karena kita bosen, kita mau ngebajak vlog ini. Ya. Sambil nunggu buka ya. Benar. Kebetulan kita ini udah mau buka puasa dan kita ngebajak vlognya Ricis. Iya. Nah. Sekarang lagi gantian. Yang syuting itu bukannya Ricis lagi ya, sekarang. Gak ada. Sekarang Ricis jadi editor, aku jadi Ricis. Kita tuker peran sama Deri. Iya. Gantian kita nge-vlog, Ricis ngedit. Ya guys, mau lihat nih, mau preview editan. Tapi kan ini tuker peran ya. Dek, lu actingnya kayak Ricis juga. Jangan salah, jangan khawatir. Bisa aku. Assalamualaikum teman-teman. Gitu kan? Iya kan? Kalau Ricis jalan gini biasanya. Set. Emang gitu? Iya, tangannya pasti gini. Ya, kita masuk langsung. Iya. Assalamualaikum teman-teman. Hai. Kok dicuekin? Kak Riri songong. Kan tuker peran, Mbak Riri. Iya. Ide siapa? Ide siapa? Upload di mana? Upload di mana ya? Di channel aku. Enak aja. Di kelurahan upload. Upload di kelurahan. Konten apa kalian? Jadi ceritanya kita mau tuker peran sama Ici sehari 24 jam tuker peran. Terus lu pada enggak kerja? Kerja kan vlog. Oh iya. Kamu oh iya Ricis. Assalamualaikum teman-teman. Oh gitu Ria Ricis botak ya. Tahu dari mana tuh Ria Ricis botak? Kamu pakai jilbab kan ya? Ya udah lu harus pakai gamis Ki. Ya enggak, gini aja. Jadi gitu. Oh, terus ini ngapain? Kamu ngedit kan? Kamu preview. Aku dari kemarin ngedit, bantuin kan Diki demam soalnya. Jadi apa salahnya aku bantuin? Ayo dari sini, giniin aja kameranya. Iya deh. Sini, cuma aku nggak ngomong juga. Kan tuker peran. Jadi kameramen. Sini gini aja. Udah enggak apa-apa. Dibalik gini loh, Der, kameranya. Jam berantem udah. Nah, gini kameranya. Ini rumah Ricis. Oh, rumah Ricis. Ada satu dua kata yang pengen gua ucapin ke Deri. Apa? Tentang dia. Der, tentang dia. Apaan sih rame-rame tentang dia, aku gak tahu loh. Pokoknya hanya Deri dan Tuhan yang tahu. Kata, tentang dia. Si, nih bentar nih, ada yang komen. Dinul Markinul, Kak, jelasin tentang dia tuh. Katanya Dinul Markinul. Tentang dia. Itu mau undang perpecahan loh, Der. Iya, tapi Deri mah gak bacain. Dinul Markinul deh, dia katanya komen. Utama kita membuat video hari ini apa? Oh iya, apa? Luruskan niat. Tentang dia. Yo, iya. Der, biar judul vlog ini tentang, iya, tentang dia. Gitu, Der. Jadi teman-teman jangan salah penilaian tentang dianya itu tentang kita yang bertukar peran hari ini. Iya. Gitu. Apalagi kan hidup ini kan ada satu hari 24 jam sementara vlog cuma 10 menit, Twitter cuma satu kalimat. Masih banyak ribuan kalimat lainnya yang tidak kalian dengar. Jadi jangan ambil penilaian langsung dari ketika apa yang kalian lihat di sosial media. Benar. Jangan pernah menilai seseorang hanya dengan sekali tweet. Betul. Atau sekali post di media sosial, karena media sosial enggak sejatinya sama dengan dunia nyata. Oke. Okay. Camkan itu. Jadi Der, tentang dia gimana, Der? Atau Raffi mau jelasin nih, Raffi tahu nih. Raffi teman curhatnya Deri. Jelasin dong, Pi. Ngomong pakai bahasa Deri kali. Aduh, apa nih? Aduh, paling gue ngerti nih bahasa Deri nih. Coba, lo apa deh bahasa lo sama Deri gimana? Bahasa Belanda. Bener-bener, itu apa deh? Ya, pengen translate, ya, pengen translate. Kok lu ngerti kan itu bahasa dia sama Deri? Ya kan aku juga termasuk golongan mereka. Golongan gak jelas? Golongan gak jelas. Apa? Bahasa. Jadi kata Deri, ngepost tentang dia. Jadi ngomong, iya ngepost tentang dia. Siapa? Ih, gila. Cek, nah, gue. Dia apa sih? Katakan dia gila. Jadi, katanya itu, tentang dia adalah tentang dia yang selalu bekerja keras, selalu menginspirasi. Aduh. Lu harus lihat mukanya,
Der, jelasin Der tentang dia. Eh, jangan berantem. Ya udah, jadi tentang dia gimana tentang dia? Ya ini tentang hari ini loh. Oh, bener kan judulnya kan tentang dia. Der, lu pakai topi gelap, Der. Apa nggak harus kelihatan? Tapi yang penting dirasakan. Jadi gini pemirsa. Mohon maaf. Ini maaf ya, ini udah gue jadi editor, sekarang gue jadi kameramen. Lu pada maunya apa sih? Kan tuker peran. Udah gaji 2 kali lipat, gue suruh pegang kamera. Tentang dia, tentang gimana kamu menari. Masih aja. Jadi ini tuh cerita tentang kita yang bertukar peran. Berarti bukan tentang siapa-siapa ya? Karena dia puyeng tuh. Karena dia ada yang mau disampaikan? Enggak. Puyeng ya? Lama-lama di sini tuh. Gila ya. Kariri gimana Kariri, bos besar kita? Tentang dia. Dianya siapa sih dia? Ini kita. Kita-kita. Oh, kita. Ya, perpecahan ya. Oh, Ria Ricis lagi shooting. Oh iya, Ria Ricis lagi shooting. Tolong ya. Ini Mbak Paris sama dia. gue gak pernah gini ya. Kan gini, jadi ini Ella-nya nih ceritanya. Iya, Ella. Jadi kalian harus tahu nih, Icis apa? Gimana nih kalau di luar kamera nih. Oh, lagi shooting. Kipas pegang. Biasa sambil ngecek HP. HP gue yang kalian chat. Nge-repost kan gede, iPhone X. Oh iya. Oh, iPhone-nya kecelup minyak tanah kali ya. Iya. Repost komen, nah Instagram live IG. Gak pernah, gue kalau lagi istirahat di sini gak pernah live IG kan istirahat. Ini promo story. Oh iya. Lagi di kantor, habis itu bumerang. Enggak ya, masa promosi? Enggak. Kalian cari bumerangnya Icis yang kayak gitu ya, respect ke Icis. Enggak ada ya. Aku tuh kalau di kantor enggak pernah bumerang. Aku tuh paling kantor check nih, kita lagi di kantor gitu. Oh, iya. Enggak bumerang. Bumerang itu adalah sesuatu yang diulang-ulang kan? Ya. Kayak THR online yang diulang setiap harinya sekarang Rp500.000. Yoi. Kalian yang mau ubur-ubur? Kalian yang mau THR online, cek di vlog yang ini, vlog sendiri. Enggak usah, Mbak Riri kasih soal, Kasih soal Mbak Riri. Rp500.000. Iya, tentang kehidupan. Apa aja? Tentang dia. lo ada masalah apa sih nih sama Derry ya? Ceplosan deh, sorry. Sebutkan masalah hidup Mbak Riri. Kak, bisa gak sebutkannya biasa aja? Jangan? Sebutkan. Jadi Mbak Riri, coba. Sebutkan. Angkat telepon. Tilit. Halo? Kak, cepet gimana? Lu parah, lu bos besar lu gituin. Gak digaji aja lu sama Mbak Riri. Emang gitu. Sebutkan ciri-ciri. Bener, sebutkannya biasa. Dari gak kuat denger sebutannya. Sebutkan ciri-ciri orang yang ikhlas. Sebutkan ciri-ciri orang ikhlas. Iya. Oke, komen di bawah THR online Rp500.000. Nanti akan kita transfer setelah vlog ini 1 juta penonton. Iya. Oke. Saya mau lanjut ngedit lagi. Iya, lanjutlah. Mau tayang nih, buruan. Aku mau bikin nih guys dulu. Kan aku mau jadi Ria Ricis kan. Astagfirullahalazim. Makan apa? Der, tentang dia. Dia siapa sih dia yang ketunggu-tunggu-tunggu. Mbak Yanti masakin buat buka puasa. Tentang dia. Nah guys, kalian tag di IG tentang dia. Iya, tentang dia. Pokoknya dia, iya. Tentang dia udah. Dia siapa? Oke, ya nih, aku kasih lihat ya. Aku ngeditnya biasanya pakai FCP. FCP cuma ada di Mac atau di Apple. Nih aku kasih nama buka di rumah Cindy. Tuh. Habis itu aku tuh kalau ngedit kan cuman ngebantu doang. Jadi paling cuttingan sama musik doang, back sound doang sama back shot gitu. Tuh, biasanya nih kita kalau nge-vlog tuh mentahan tuh 15 apa 17 sampai 20 detik. Menit. Gak ada yang tentang dia nih, gue enggak fokus. Habis nama dia di hatiku adalah cinta. Iya. Jijik banget gue. Geli banget.